kita daripada Hilton tu tadi. Berjalan ke sini. Ya. Okey. Tahu tu. We have waiting for long time. Ini dari Matang Jaya tadi. Sekarang baru sampai Satok. Melalui RTM Radio Television Malaysia. Dah sampai kawasan ni, jambatan Daruhana ke depan. Embolik Penyalang. Kita di depan Hilton Hotel. Okay, ini daripada Hilton Hotel tadi. Wow, cantiknya. Kita di waterfront. Waterfront. Wow. Jambatan Daruhana kat sana. Dun Sarawak. Waterfront ni ada boat, boat. Wow, cantik. View daripada waterfront Kuching Sarawak. Ini adalah waterfront Kuching Sarawak. Banyak benda menarik yang kita dapat lihat dari sini. Kebersihan tanggungjawab bersama, betul. Okey, jom kita teruskan jalan-jalan di sekitar waterfront. Ada monumen kat sini. Monumen apa tu? Penyalang. Oh, sekawan penyalang dalam bentuk steel. Steel monumen ya. Monumen besi. Okay, terus jalan balik sekitar waterfront. Ini monumen besi. Kalau oh sebelah ni. Ini kalau bawa anak-anak boleh main dekat taman permainan. Ada taman permainan kecil je lah untuk kanak-kanak. Okey, dah nampak Dun Sarawak yang tak terlindung. Okey, saya zoomkan untuk anda, untuk saya juga pada masa akan datang. Sebab ini adalah family travel log. Oh, nampak dengan belakangnya awan. Sampai Kuching. Tengok ada boat sedang bergerak. Thank you.
Sarawak River Cruise. Sarawak River Cruise sedang disanitasi. Masih menuju ke jambatan Darul Hana. Tadi parking agak jauh. Jauh lah berjalan. Nah, dekat-dekat ni susah cari parking. Okay, inilah dia Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dan di sebelahnya dah dekat ni Jambatan Darul Hana. Apa? Oh. Okay, waterfront ni sedang dalam maintenance. Cek baru. Menuju entrance, gerbang masuk Jambatan Darul Hana. Oh, ni gambaran daripada dekat, tanpa zoom. Sebelah ni. Jambatan Darul Hana. Ini adalah simbolik penyalang. Boleh naik. Boleh naik. Jaga-jaga ada krokodil. Okay, ni entrance ya. Ini pemandangan dari sebelah ini. Yang tadi pemandangan dari jambatan. Ke jambatan, pemandangan ke arah bandar dia. Okay. Sampai ke tempat masuk. Okay, masuk kat sini. Jom masuk. Kita tengok. Jambatan Darul Hana. Okay, anda nak membaca, anda boleh pause dulu. Kemudian baca. Okay, ini Masjid Terapung. Juga berada di waterfront. Okay, let's go. Harap kita dapat pemandangan yang cantik dari atas jambatan ni nanti. Memang dia buat waterfront ni sangat cantik. Di seberang sini dan juga di seberang sana. Jadi kita dapat pemandangan yang cantik di dua-dua arah. Kita tengok dari arah sini pula. Jambatan Darul Hana. Okay.
ni tempat tak ambil gambar ni. Okay, berjalan lagi ke seberang sana di atas jambatan Darul Hana. Okay. Menarik juga ni, tak pernah lagi naik jambatan ni. Design dia cantik. Okay, jambatan Darul Hana ni. Datang ke Kuching, datang ke Kuching, ini adalah tempat yang patut anda singgah. Jom datang. Okay, jom datang. Singgah ke Kuching Waterfront. Dah nak sampai hujung jambatan Darul Hana. Okay, kita view pergi je, nanti balik tak view video dah. Nanti panjang pula video ni, ada construction dekat-dekat ni. Okay, ni dalam pembinaan, mungkin ada sesuatu nanti akan dibuat di sini. Nampak ada pembinaan. Okay, dah sampai hujung. Boleh ke tu? Ok, dah sampai hujung. Tapi kawasan ni dalam pembinaan, boleh lalu je. Kita dah sampai hujung. Ini adalah Jun Sat Negeri Sarawak. Ada satu menara tinjau kat sini. Kita patah balik. Okay, sekian, terima kasih. Selamat menonton. Subscribe, tolong saya subscribe. Sini aja lah. Pangkalan Batu, Batu Jati. Tempat menunggu. Sarawak Craft Council, Sarawak Craft Bazaar. Ini masuk ke situ. Tanah sawah.